Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel tentang Android 123. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membagikan pengalaman saya tentang cara mengatasi internet yang bermasalah di smartphone Android ya teman-teman ya. Oke, langsung saja bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Oke, sekarang kita lanjut untuk tes jaringan ya teman-teman ya. Yang pertama saya akan mencoba membuka Play Store teman-teman. Oke, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa lihat di bawah sini. Tidak ada koneksi internet, pastikan WiFi atau kuota internet aktif ya teman-teman. Lalu coba lagi, oke. Sekarang kita close dan kita lihat teman-teman ya. Data internetnya sudah aktif teman-teman. Internet sudah aktif. Kita akan coba lagi buka YouTube teman-teman. Oke, berputar. Kita tunggu. Oke, sekarang kita akan cek kuota teman-teman ya. Kita cek kuota. Saya menggunakan kartu Axis ya teman-teman ya. Saya menggunakan kartu Axis. Saya akan coba cek kuota. Paket obor juga ada ya teman-teman ya. Ini paket malam nih. Nah, masih ada 362 MB ya teman-teman ya. Oke, berarti internet kita masih punya ya teman-teman ya. Tapi tidak bisa terkoneksi internet seperti ini. Oke, lanjut tips yang pertama akan saya bahas. Kita masuk ke pengaturan teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke kartu SIM atau jaringan seluler teman-teman ya. Sekarang kita klik kartu SIM yang kita gunakan untuk data internet seperti ini, Excel, Axis ya. Nah, di bagian sini kita coba nama dan titik akses APN ya teman ya. Nah, di bagian sini APN-nya sudah benar teman-teman. APN-nya kita menggunakan Excel Unlimited Internet. Ini sudah normal, oke. Okay. Oke, sekarang kita kembali. Dan kita akan coba untuk matikan data dan kita hidupkan kembali ya teman-teman ya. Kita hidupkan kembali, kita coba lagi teman-teman. Oke, masih sama ya, masih tidak bisa membukanya. Oke, sekarang kita lanjut lagi dengan mode pesawat teman-teman. Kita aktifkan. Oke, setelah aktif dan kita coba nonaktifkan teman-teman ya. Seperti ini, semoga berhasil. Kita coba lagi membuka aplikasi YouTube. Kita coba lagi. Masih sama ya teman-teman ya, belum bisa terbuka juga. Dan kita coba masuk lagi ke Play Store. Dan kita refresh. Oke, kita close dulu. Close, kita refresh di Play Store. Semoga berhasil. Masih sama ya teman-teman ya. Tidak ada koneksi internet. Oke, sekarang kita masuk lagi ke pengaturan teman-teman. Masuk lagi ke pengaturan. Nah, kalian bisa cari ini cara yang kedua teman-teman ya. Semoga berhasil cara ini. Oke, kita masuk ke pengaturan. Kita cari tanggal dan waktunya ya teman-teman ya. Kita coba. Coba saya akan tulis di sini ya. Tanggal. Tanggal. Tanggal dan waktu teman-teman. Oke, ternyata di bagian sini ya teman-teman ya. Kita coba aja, kita coba semoga berhasil ya teman-teman ya. Di tanggal dan waktu otomatis kita aktifkan teman-teman. Oke, seperti ini. Caranya mudah. Setelah aktif ya, tanggal dan waktu otomatis aktif, kita close. Dan kita masuk lagi untuk tes ya teman-teman ya. Tes jaringannya menggunakan aplikasi YouTube atau apalah ya teman-teman ya, terserah kalian. Saya menggunakan aplikasi YouTube karena biasa saya menonton YouTube ya teman-teman ya. Kita lihat hasilnya teman-teman. Oke, ada aplikasi YouTube yang normal ya teman-teman ya. Nah, ini sudah loading dan sudah bisa pokoknya. Oke, sekarang kita buka aplikasi Play Store. Aplikasi Play Store. Kita coba lagi di sini. Kita coba. Oke, sudah terbuka ya teman-teman ya.
kita akan coba mencari aplikasi. Oke, ini sudah ada ya teman-teman, yang paling populer di sini. Terus pokoknya jaringan internet di sini sudah bisa kita gunakan ya. Kita close dulu aplikasi Play Store dan kita masuk lagi. Tunggu. Oke, sudah terbuka ya teman-teman. Berarti sudah tidak ada masalah lagi di jaringan internet ya teman-teman ya. Oke, caranya cukup mudah sekali ya teman-teman. Kita cuma kesalahan kita adalah menonaktifkan tanggal dan waktu secara otomatis ya teman-teman ya. Oke, berarti aktif cuma aktifkan tanggal dan waktu secara otomatis. Oke. Oke sobat, mungkin tutorial kita sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.